Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Bertani. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara budidaya semangka. Kali ini saya akan memperlihatkan part yang keempatnya, yaitu pemupukan untuk perangsangan buah dan buahnya agar besar. Pertama, kita masukkan pupuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Mari Bertani agar termotivasi membuat video yang bermanfaat. Ya, 5 sendok campurannya urea untuk batang, akar, dan daun, poska untuk buah dan bunga. Ya, ini teman-teman, dicampurkan. 5 sendok tadi dicampurkan dengan 3 liter air. Campur. Dan kita sediakan medianya. Berikan jarak untuk pemberiannya. Ya, ini lihat, sebelum kita pupuk sudah mulai kelihatan akan berbuah. Insyaallah akan berbuah. Campur hingga merata. Selanjutnya kita berikan 1 gelas aqua ke 1 polybag. Baik, kita lakukan. Ambil 1 aqua. Berikannya perlahan saja, teman-teman. Maaf agak silau. Perlahan saja. Berikan jarak tempat media penyiraman dan akar atau batang, pangkal batang, agar menghindari kematian, karena pupuk ini bersifatnya hangat dan mematikan. Ya, kita berikan 1 lagi ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Usahakan tidak mengenai batangnya. Pelan saja ya teman-teman. Selanjutnya polybag ketiga. Kita berikan ya teman-teman. Lahan. Ya, sudah. Kali ini kita akan melakukan pemupukan dan pemangkasan daun bagian bawah agar tidak terlalu banyak daun dan bunganya tidak akan gugur. Itu tujuannya teman-teman. Lihat saja, tonton saja teman-teman. Selanjutnya kita berikan ke bagian sini. Untuk teman-teman, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, agar channel ini termotivasi membuat video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas subscribe dan komen dan like-nya. Nah, kita lanjutkan penyiraman. Nah, kali ini saya skip saya teman-teman. Kita lanjut ke bagian pemotongan daunnya. Tonton terus. Ya, ini lanjutnya kita potong daun bagian bawahnya. Tujuannya agar buah atau bunganya tidak gugur dan terfokus ke bunga, bagian bunga saja, dan tidak terfokus banyak ke bagian daunnya. Sehingga itu digunakan pengurangan daun. Ya, sudah kelihatan rapi ya teman-teman. Kurangi. Ini teman-teman, ya, kita lapi teman-teman, sudah baik dan tidak rimbun lagi, karena banyak daun dapat menghancurkan bunganya. Ya, ini bunganya teman-teman, sudah mulai bunga. Kita rawat daunnya tidak terlalu banyak saja. Kelihatan sangat subur ya teman-teman. Ini dia subur. Dan itu bagian bunganya. Dan ini bagian ke atas. Saya membuatkan dua rak-raknya ya teman-teman. Dua saja sudah cukup. Sebenarnya tiga. Ini dia bagian bawahnya. Bagian ke atas daunnya cukup subur. Wow, cukup subur teman-teman. Ini bagian atas. Sudah mulai menjalar ke bagian atas, tingkat atas. Oke teman-teman, tonton video sebelum-sebelumnya teman-teman, agar secara rinci mengetahui tutorialnya. Ya, sudah berbunga. Insyaallah 2 bulan atau 1 bulan lagi sudah bisa panen. Ya, begini kelihatan teman-teman. Cukup menarik. Atas. Bagi teman-teman dapat menirukannya teman-teman. Ya, ini kelihatannya ya. Ya, sekian dulu dari channel Mari Bertani. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channel ini termotivasi membuat video yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.